Berkat Pak Ganjar mengingatkan saya bisa lahiran normal, sehat, lancar. Kan alhamdulillah. Pada saat Pak Ganjar datang ke sini, tinjauan banjir, terus nanya anak ke berapa, terus periksa ke mana, ke bidan atau ke mana. Suruh jaga kehamilan, biar sehat, suruh periksa yang rutin, makan 4 sehat 5 sempurna, yang teratur, gak boleh kecapean, istirahat. Pak Ganjarnya bilang gitu. Jadi kita selalu memantau, baik dari ibu bidan maupun dari ibu-ibu kader. Kalau ada ibu hamil dari nol, itu udah diperhatikan. Kita bekerja sama dengan ibu bidan di dalam posyandu, itu dilihat bagaimana dia janinnya bisa berkembang dengan baik dan ibunya bisa sehat. Sebelum tanggal 2 itu ketemu Pak Ganjar, saya pernah ngomong sama suami saya pengen ketemu sama Pak Gubernur, memang senang lihat videonya itu yang di Instagram, di TikTok. Rasanya kayaknya senang loh ketemu Pak Gubernur. Alhamdulillah, besoknya itu dapat undangan, katanya Pak Gubernur ini mau berkunjung ke balai desa. Alhamdulillah saya juga bisa ketemu, rasanya senang, apalagi bisa ngobrol langsung dengan Pak Ganjar. Alhamdulillah saya juga dapat susu hamil juga dari Pak Ganjar. Pak Ganjar itu memperhatikanlah ibu-ibu yang sedang hamil, disuruh makan makanan yang bergizi. Seneng, seneng sekali. Tapi sebentar kok ketemunya sama Pak Ganjar, gak bisa lama-lama. Pengennya yang lama, makanya anaknya masih ngiler-ngiler, masih ngidam Pak Ganjar.